Saya Intan Rasika, biasa dipanggil Ires. Usia saya 25 tahun, saya berasal dari Kota Bandung, dan saya adalah peserta Mojok 2019 dari Kota Bandung. Saya mengambil tema liputan Bandung Planning Gallery. Kenapa? Karena Bandung Planning Gallery ini merupakan salah satu bentuk bangunan baru yang ada di Kota Bandung. Jadi di Bandung Planning Gallery ini, tadi pemandu sempat menyampaikan sama Ires bahwa di dalamnya ada tiga zona. Yang pertama, zona Bandung Tempo dulu, di mana pengunjung bisa mengetahui tentang Bandung dulu seperti apa. Jadi ini salah satu konten dari area zona Bandung masa lalu. Di sini terdapat video dokumenter gambaran tentang Bandung masa lalu. Kedua, ada juga Bandung masa kini. Itu ditampilkan lewat market besar kawasan Asia Afrika, dan kita bisa tahu tempat apa aja di sana dan seperti apa sejarahnya. Oke Kang, kalau ini fungsinya untuk apa sih Kang? Jadi ini adalah maket pusat kota Bandung yang mewakili jalan kawasan Asia Afrika. Seru banget ya Kang ya. Nah teman-teman, jadi dari maket ini kita bisa tahu tentang beberapa wilayah yang ada di kawasan Asia Afrika khususnya. Jadi hanya dengan menekan satu tombol yang ada di monitor ini, kita langsung tahu di mana letaknya dan apa keterangan dari tempat tersebut. Dan yang ketiga, ada juga maket kota Bandung, di mana di situ menunjukkan Bandung masa depan, termasuk rencana-rencana kota Bandung di masa yang akan datang. Apa sih Kang, ini kok gede banget gitu? Ini adalah maket kota Bandung. Maket kota Bandung, secara keseluruhan berarti ya, Kang ya? Oke, bisa jelasin kalau ini apa nih Kang, tombol-tombol ini? Mewakili penjelasan yang tadi, ya. Jadi di sini kita bisa melihat jalur jaringan kabel car dan juga LRT, tempat-tempat yang ada di Kota Bandung ya. Oke, wah seru sekali teman-teman. Jadi di sini kita bisa langsung tahu kira-kira nanti pemerintah mau menaruh jalur-jalur kabel car, kemudian LRT itu di jalur mana aja. Semuanya ada di sini, seru banget. Kendala lainnya sebetulnya tadi Ira sempat grogi juga untuk tag kamera langsung untuk pertama kali, tapi alhamdulillah setelah beberapa kali tag akhirnya bisa juga terjadi. Harapannya kalau Ires nanti bisa lolos di Mojok 2019, Ires mau ngeliput tentang Atta Halilintar. Hai
jarang lagi di kota Bandung, tepatnya di Bandung Planning Gallery. Ada apa di dalam? Yuk kita ke sana. Ingin cari tahu informasi seputar kota Bandung dengan nuansa teknologi masa kini? Ya, ini dia tempatnya. Di Bandung Planning Gallery, kamu akan menemukan informasi tentang kondisi Bandung masa lalu, Bandung masa kini, juga perencanaan kota Bandung di masa depan. Tidak terasa, kita tinggal menyisakan satu kota lagi sebagai rangkaian peliputan ke-100 peserta menuju mimpi mereka, yaitu menjadi seorang jurnalis di era digital. Tunggu kami di kota terakhir dalam episode berikutnya, hanya di Inside Mojok. Bandung. Dan kali ini cuaca sungguh dingin. Cut dulu. Kayak gitu sih. Kurang ya? Tor. Jadi kita coba cari yang lain ya. Ya udah. Aduh, masih grogi. Ya ikuti perjalanan saya untuk naik bus ini. Cut. Saya merupakan peserta Mojok 2019. Di belakang saya sudah ada beberapa bangunan baru yang ada di kota Bandung dan di dalamnya bisa